Halo sahabat Kompas Travel, aku sudah sampai di Kebumen nih. Aku mau jalan-jalan ke Malioboro-nya Kebumen. Namanya Morosota. Di sini tuh tempat nongkrong yang lagi hits banget nih. Kenapa lagi hits? Ternyata di Morosota ini tersedia 29 food court yang menyediakan aneka makanan dan minuman. Bukanya mulai pukul 18 sampai pukul 12 malam. Oh ya, rapi banget sekarang Kebumen. Terakhir aku lewat itu mungkin waktu aku lewat masih ada pembangunan sih. Dan sekarang aku mampir ke sini, Kebumennya sudah rapi, sudah cantik banget, banyak lampu-lampu, terus trotoarnya juga rapi dan luas. Ada tempat duduknya juga kayak buat orang rehat gitu. Abis itu ada ini nih si Morosota ini yang diramalkan akan jadi daya tarik terbaru buat para traveler yang lewat di sini. Jadi kalau kamu mudik melewati Kebumen atau desa kamu di Kebumen, jangan lupa mampir ke sini. Morosota namanya. Kita cobain makanannya ya. Sedih banget guys, jadi aku tuh makan tadi pesan si menduan tapi nggak ada, jadinya ini aku makan cuman mie instan doang. Lagi di depan lagi hujan, itu adalah sebuah kondisi terbaik untuk makan mie instan. Makan dulu ya. Saran aku kalau mau dapat pilihan makanan yang banyak, datangnya agak sorean ya, jangan kemalaman kayak aku. Mie instan di Kebumen rasanya sama. Jadi kalau kamu bingung mau nongkrong di mana pas malam-malam di Kebumen, langsung aja ke sini Morosota.